Les Giliar di hutan pedalaman Kalimantan, bro. Lihat pohonnya besar sekali, jarang-jarang bisa kita temukan pohon leci sebesar ini, bro. Bisa kita gapai ini, bro. Tidak lagi, bro. Lihat, mantap, bro. Mantap sih tempatnya ini, bro. Oke, okay, bro, kita menyusuri lorong-lorong di pedalaman hutan ini, bro. Jin-jin ikannya ada semua di sini, bro. Lihat. Oke, okay, bro. Lihat, indah sekali view-nya di sini, bro. Memancing sambil refreshing di dalam hutan, bro. Mudah-mudahan kita dapat sambaran banyak di sini sore ini, bro. Oke, bro. Coba lihat, bro, angkat, bro. Oh, mantap sudah sambarannya sore ini, bro. Oke, bro, kita pindah lokasi lagi. Tempat biasa kami dapat ikan putihan di sini, bro. Ikan putihan lumayan di sini kalau lagi mau makan. Bro, aduh, belida. Oke, angkat, bro. Oh, mantap, bro. Oke, strike. Oh, enggak, bro. Enggak bisa kena. Ini leci liar di tengah hutan Kalimantan, bro. Mudah-mudahan sekitar 3 bulan ke depan ini sudah bisa kita eksekusi buah lecinya. Lihat. Itu baru kau mandi, Dan. Udah nih. Mandi, saudara. Pohonnya besar sekali. Jarang-jarang bisa kita temukan pohon leci sebesar ini, bro. Bisa kita gapai ini, bro. Ini bunganya. Mantap. Kalau sampai jadi nih, oh, pesta kita dengan buah leci, bro. Ini, bro. Belida lagi, bro. Lihat. Mantap, bro. Mantap. Lanjut. Mantap sih tempatnya ini, bro. Belidanya di sini memang banyak, cuman umpan kita sudah menipis, bro. Lihat. Ini baru lokasi kita mancing, bro. Tulmo. Dalam itu. Mantap mandimu. Kalau jernih ini kan nembak ikan mantap ini, mau. Bro, di mana kita nih, bro? Ada kamera, jadi kamera, jadi diam. Ada kainan di situ deh. Ohoi, mantap kali. Nah, bro, kita sudahi perburuan kita untuk sore ini. Ini dengan tim kali ini menyusuri sungai di dalam hutan Kalimantan, bro. Oke, bro. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk selalu bantu like dan subscribe My Bro ID channel di YouTube. Dan nantikan video-video kami berikutnya, bro. Salam My Bro ID.